Ya dengan moto pak. Ucapan terima kasih kami, Bapak sudah tertib dalam penerbitan saya ini ada sedikit yang oleh-oleh buat di rumah. Dapat ini oleh-oleh buat ibu ya Pak ya. Punya, sampai kena razia, ya toh. Juga mendapatkan. Juga mendapatkan dari Polrestabes Semarang dalam rangka operasi patuh. Jadi bukan yang lengkap saja, sampean tertib pun dapat hadiah. Sampean patuh kita kasih hadiah, ya toh. Bensin buat bersama ini, ya toh. Alhamdulillah. Dalam rangka operasi patuh candi Polrestabes Semarang memberi hadiah kepada Mas apa? Mas Danang. Karena sampean lengkap semua dan spionnya juga lengkap. Tertib lalu. Ngerasa? Kenapa, Mas? Kenalpotnya enggak standar. Hah? Kenalpotnya enggak standar. Terus apa lagi? Sama speedometernya enggak ada. Speedometernya enggak ada. Ini dari Blora mau kemana? Mau ke Pak. Hah? Pulang kos Semarang. Oke. Mas enggak ditarik surat-surat? Enggak di anu surat-surat enggak? Mas siapa namanya? Ayubi. Hah? Ayubi. Wahyudi. Ayubi. Ayubi. Oke. Umur berapa, Mas? Umur mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi operasi patuh hari pertama dari Polrestabes Semarang melaksanakan kegiatan yaitu penertiban. Jadi penindakan itu 60%, himbauan-himbauan Dikmas itu 40%. Tentunya dikemas secara bagus, masif, biar masyarakat itu nyaman di jalan. Jadi untuk penindakan ini kita ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan etle yang statis. Yang kedua, etle gosigap, yaitu menggunakan kamera yang dipunyai dari Polda Jawa Tengah. Semua Polres melaksanakan itu dan memaksimalkan dua hal. Terus kemudian dari Polrestabes tentunya hari pertama ini membuat hal-hal yang unik. Jadi kita caranya dari ujung Pahlawan kita kanalisasi, terus kemudian setelah dikanalisasi dari untuk go sigap kamera ini di kanan kiri anggota yang dia tidak lengkap, yang ini tetap saja kita tidak berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi kita juga melaksanakan operasi kepada, nah ini yang lengkap helmnya. Ternyata setelah kita cek di beberapa, mungkin ada puluhan yang sudah kita hentikan, itu semuanya lengkap. Helmnya lengkap, mungkin terutama yang bapak-bapak ya, sama ibu-ibu. Kasih hadiah ya, cek, dan ya toh, itu ada, SNK-nya ada, hidup, SIM-nya ada. Kita lihat dompetnya, itu hanya 10.000. Maka dari itu, bantuan sosial dari Bapak Kapolrestabes, dari Polrestabes memberikan hadiah yaitu sembako dan mengisi satu bensin 1 liter, istilahnya seperti itu. Jadi dari Polrestabes mengadakan operasi orang yang tertib. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.